Oke. Okay. Mantap. Oke. Oh, mantap. Mantap jatuh. Mantap jatuh. Mantap sekali kena. Mantap sekali kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Asodor. Oke teman-teman, di video kali ini spesial, kita akan mengetes akurasi unit senapan angin bocah Predator Barracuda X ini. Ya teman-teman, ini kita tes yang sangat spektakuler ya teman-teman. Kita mau uji coba tes bocah Predator Barracuda X ini di jarak kurang lebih 100 meter ya teman-teman. Nah nanti kita buktikan, kita perlihatkan ya teman-teman, apakah mantap, apakah bisa unit senapan angin bocah Predator Barracuda X ini buat jarak 100 meter ya teman-teman. Soalnya nah kemarin ini kita diperlihatkan video oleh teman kami yang sudah order, tapi bukan Predator Barracuda, tapi adalah unit senapan angin bocah King Dasted ya teman-teman. Karena King Dasted sama Predator Barracuda, nah itu sama satu pabrik ya teman-teman. Nah itu kita pabriknya sama buatnya. Nah itu larasnya lokal ya teman-teman, lokal ini mantap banget larasnya. Nah itu dia tes pakai mimis slope yang beratnya 10 grain. Nah itu di jarak 80 meter teman-teman, nembak burung kena. Nah itu makanya kita penasaran. Nah tapi bukan pakai King Dasted, kita pakainya langsung Predator Barracuda X ini ya teman-teman. Soalnya nah ini stoknya melimpah, dan juga teman-teman pasti kalian kebagian semuanya kalau mesen ya teman-teman. Mantap banget, kita mau tes spektakuler Predator Barracuda X ini di jarak kurang lebih ini 100 meter. Kita uji coba juga dengan peluru slug teman-teman, mantep banget. Nah kita coba apakah masih bisa, apakah kena. Nah nanti kita lihat bersama-sama. Nah untuk info pemesanan senapan ini ya teman-teman, langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Nah itu pemesanan langsung hubungi nomor admin ya teman-teman, 123 saya yang pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Nah untuk pembayaran COD wilayah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi ya teman-teman, Jawa, Bali. Nah itu kalian syaratnya kalau gak berani DP dikenakan foto KTP, kalau gak berani foto KTP ya dikenakan DP minimal 300.000. kalau wilayah NTT sama Maluku, nah teman-teman itu harus memang DP minimal 300.000 rupiah saja ya, seperti itu. Oke terima kasih ya teman-teman, langsung saja kita tanpa berlama-lama simak video tes akurasi dari unit senapan angin bocah Predator Barracuda X ini terlebih dahulu. Check it out. Oke teman-teman, ini dia kita mau tes long range unit senapan angin bocah Predator Barracuda X. Nah ini harganya mulai 2 jutaan, laras lokal, tapi kita banyak akal ya, seperti ini jadinya ya teman-teman. Nah ini kita mau tes di jarak kurang lebih 101 meter ya. Nah, 0,4 ini tak lihatin ini hidup ini. Oke, udah jelas ya teman-teman, mantap banget. Nah itu sasarannya, ini kita spesial pakai mimis slug ya. Nah beratnya yang 15 grain, mantap banget teman-teman. Nah ini kita langsung saja simak video tes akurasinya. Nah soalnya memang kondisinya seperti ini, langsung di lapangan sambil jongkok biar goyang mas. Oke mantap, satu kali ya, kita tambahin lagi teman-teman. Ini goyang-goyang mas. Oke. 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 Oh. Mantap. Oke. Oh. Mantap. Bisa dilihat kan kawan? Piyur teman-teman. Oke. Dua kali mantap. Kita tambahin lagi. Mantep jatuh. Mantep jatuh.
Joss. Oke. Tiga kali mantap. Nah, ini baru enak, teman-teman. Oke. Mantap sekali. Kena lagi. Empat kali mantap. Satu kali lagi ya. Nah, tadi udah ada gun jatuh. Jadi tak bonusin satu biar lima. Oke. Oke. Tak tambahin satu kali lagi ya, teman-teman. Oke, ini buat bonus ya. Tadi udah ada degan jatuhnya, jadi udah mantap. Kena lagi, mantap. Kita nyatakan lulus tes akurasinya ya. Kita matikan dulu. Nah, ini tanpa regul, tanpa ada tambahan apapun, larasnya masih standar lokal, tapi banyak akal katanya orang yang pakai ya, teman-teman. Pakainya mimis ini. Slope cek. Nah, ini SIS namanya ya. 250 pcs, harganya berapa belum kita siap jual edar ya, teman-teman. Soalnya ini barang sangat spesial, percobaan. Nah, ini nanti kalau udah dijual tak kasih tahu harganya ya. Ini belum siap edar. Nah, ini tadi anginnya di 2500 lebih ya, teman-teman. Nah, ini wirit banget ya. Masih 2300-an. Jadi sangat mantap sekali ya, teman-teman. Jaraknya udah lihat sendiri dan juga kapuknya pun udah jatuh. Kita nyatakan lulus tes akurasinya tanpa regul, tanpa plenum. Harganya batangan 2 jutaan ya, teman-teman. Mantap sekali, 2 jutaan. 101 meter. Mantap banget ya, teman-teman. Ini wah. Di mana lagi? Hanya ada di CVA Sodor ya, teman-teman. Kita nyatakan lulus tes akurasinya. Lanjut kita bahas tentang spek dan juga harga promonya. Terima kasih. Seperti itu, teman-teman. Oke, sangat mantap sekali. Ternyata masih bisa kena, masih bisa mantap ya, teman-teman. Kita nyatakan lulus tes akurasinya ya. Laras lokal tapi banyak akal, teman-teman. Nah, ini dia jurgannya. Predator Barracuda X ya, teman-teman. Kita nyatakan lulus tes akurasi, ternyata pakai mimis slug juga mantap banget. Tadi beratnya 15 grain ya, teman-teman. Nah, ini kalau pakai Hercules juga pasti masih mantap. Oke sekali ya, teman-teman. Nah, kita uji coba pakai mimis Barracuda X tadi. Kok Barracuda X, mohon maaf, pakai slug, teman-teman. Nah, itu slug buatan ya, memang dari pabriknya itu masih uji coba. Nah, kita belum berani ambil banyak ya, teman-teman. Kita uji coba, ternyata mantap sekali, masih bisa. Oke, tadi perkenaannya kalian udah lihat sendiri ya, teman-teman. Nembak buah kapuk sampai jatuh pun juga sangat mantap. Harganya Predator Barracuda X ini tidak masuk akal, batangan 2 jutaan. 2 jutaan bukan berarti 2 juta pas, ada lebihnya, teman-teman. Nah, lebihnya berapa? Untuk harga batangan dari bocah Predator Barracuda X ini, batangan tanpa bonus apapun, harganya cukup Rp2.950.000 saja ya, teman-teman. Batangan tanpa bonus apapun cukup Rp2.950.000 saja, belum sama ongkirnya ya, teman-teman. Kalau mau plus bonusnya ada perdam, magazin atau tas. Nah, teman-teman, itu harganya cukup menjadi Rp3.150.000 saja. Rp3.150.000 kalian udah dapat tambahan tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazin, perdam sama STKS ya, teman-teman. Belum sama ongkirnya juga. Kalau mau beli paket full set ada pompa sama teleskop. Teleskopnya tapi bukan yang ini ya, teman-teman. Nah, itu teleskop demo ukuran 39x40 sama pompa HMS 4000 PSI. Itu harganya cukup menjadi Rp3.950.000 saja. Rp3.950.000 kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamo ukuran 39x40. Kalau mau beli teleskop yang ini pun juga boleh. Ini teleskop spek ukuran 10-40x50. Harganya cukup Rp1.500.000 untuk teleskop ini ya, teman-teman. Nah, harganya Rp1.500.000 dapat teleskop spek ukuran di 10-40x50 ya. Mantap banget, kita nyatakan lulus tes akurasinya ini. Saya sampai geleng-geleng kepala ya, teman-teman. Soalnya harga 2 jutaan, akurasinya ternyata masih bisa 100
101 meter tadi ya teman-teman, 101,4 meter ya, ternyata masih bisa kena, masih oke, tanpa ada tambahan regul ataupun power plenum. Yang penting apa teman-teman, yang penting adalah skill Anda semuanya. Tadi kita tanpa ya sandarannya hanya bipod ini sama bahu kita yang sekuat mungkin ya teman-teman. Jadi sangat mantap, sangat oke sekali. Yang tidak percaya, yang masih menghujat, coba sendiri ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita nyatakan lulus tes akurasinya. Harganya mulai 2 jutaan, bukan berarti 2 juta pas, ada lebihnya. Nah, untuk larasnya, ini menggunakan laras pilihan dari CV Asodor, laras lokal standar ya teman-teman. Ya teman-teman, nah ini laras lokal standar, tidak ada laras upgrade-upgrade apapun ya teman-teman. Harganya ya yang murah meriah sekali. Nah, laras pilihan biasanya jarak ideal kan saya sebutkan 50-60 meter, gropi rapat, tergantung skill Anda semuanya. Tapi ini tadi bisa 101 meter, tergantung skill Anda semuanya ya. Mantep banget larasnya, banyak dari bahan baja, pakai OD 13, alur 12, kaliber 4,5 mm ya teman-teman, mantep banget. Ini alurnya 13, alur 12, OD-nya 13, alur 12, mantap banget. Biasanya kan slug itu pakai alur 8, tapi ini benar-benar kita uji coba pakainya alur 12 ini ya, tapi masih bisa, mantap sekali ya untuk merawat larasnya. Nah, itu kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman. Nah, itu biar kalau ada serpian-serpian bekas peluru di dalam itu bisa keluar, bisa membuat akurasinya membaik, seperti itu ya. Mantap banget teman-teman. Nah, ini Predator Barracuda X ini, sampai kita bingung jualnya bagaimana, makanya kita uji coba. Mantap banget, tadi tes 101 meter masih bisa, mantap, tidak nitik tapi gropi rapet. Yang penting skill Anda bagaimana, ternyata masih kena itu ya teman-teman, sangat mantap sekali ya. Oke, nah untuk pelurunya ini bisa pakai Hercules, bisa juga pakai slug yang kayak tadi pun juga bisa ya teman-teman, mantap banget. Terus luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong pakai OD20. Jadi kalau udah yang ada yang beli Predator Barracuda X, dibelikan memes slug kayak tadi yang beratnya 15 grain, dicoba aja teman-teman apakah masih bisa. Nah, itu dicoba aja, yang udah beli Predator Barracuda X tanpa bertanya kepada saya, coba belikan sedikit dulu ya teman-teman. Nah, kalau bisa mantap, nah dicoba tes long range ya. Tadi kita setel di jarak 25 meter terlebih dahulu. Nah, kalau udah nitik ya teman-teman, peluang satu lubang, nah coba di tes long range. Kalau gak nitik satu lubang jarak 25 meter, jangan dicoba buat long range ya teman, nanti kalian agak kesusahan ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau pakai slug kayak tadi ya, yang saya kasih tahu tadi ya teman-teman, nah itu masih bisa oke. Apa pakai tes Hercules juga boleh di jarak long range seperti tadi ya teman-teman, mantap banget. Nah, ini depan laras juga ada jerat buat pemasangan perdam, kalau kalian beli plus bonus nanti ada bonus perdam, kita setelkan juga perdamnya dari sini, ada bonus magazine kalau beli plus bonus tadi ya teman-teman. Nah, itu bisa kita setelkan magazine atau perdamnya dari sini pun juga bisa. Oke, mantap sekali. Nah, untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 500cc. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut, kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya. Nah, ini setelannya belum full power, sedang ya teman-teman, mantep banget tadi. Oke, nah ini belum full power. Nah, kalau diputar ke kanan lagi ini masih bisa banyak lagi ya teman-teman, tapi ini kita uji coba, benar-benar uji coba tanpa ada tambahan regul ataupun power plenum, ternyata masih bisa, mantap ya teman-teman. Tabungnya bocap, tabung 500cc. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI, diisi di amannya saja, biar hasilnya di dalam sini biar awet, kuat, tahan lama ya teman-teman, mantap sekali. Nah, untuk habis menembak juga jangan dihabiskan sampai nol, disisakan, itu amannya ada di 1500 PSI. Ini tadi kita tes ini anginnya kurang lebih di 2500. Nah, sampai 5 kali atau udah kita setelkan juga sebelum di video. Nah, itu anginnya ini sekitar sisa 2300. Ini jadi setelannya
irit ya teman-teman, mantap sekali ya. Oke, kita nyatakan lolos tes akurasinya, siap di order buat kalian semuanya ya. Nah, untuk bahan tabungnya ini bahannya dari Dural, dari Taiwan ini teman-teman, tabungnya dari Taiwan. Nah, diisi diamannya saja biar seal ada di dalam sini, biar awet kuat tahan lama ya, mantap banget. Nah, untuk pengisian anginnya di sebelah kanan di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabung udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer juga ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya. Oke, kita lanjut ke bagian chamber ya teman-teman. Nah, ini chambernya udah menggunakan chamber monoled, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman, mantep banget. Nah, untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Nah, untuk rail teleskopnya yang atas ini dia udah menggunakan rail teleskop rail 11 ya teman-teman, jadi semua teleskop bisa masuk kecuali yang pakai pikat ini. Yang bawah pun juga menggunakan rail teleskop rail 11 juga, mantap sekali ya teman-teman. Triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga, mantap banget ya teman-teman. Safety triggernya ada di chambernya, kalau dorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Oke, mantap sekali. Popernya belum popper lipat ya teman-teman, masih menggunakan popper CTR, bisa maju dan mundur juga, mantap banget. Di bawah sini juga ada rail buat pemasangan bipod, jadi bipodnya seperti ini ya, mantap banget teman-teman. Oke, nah ini siap di order buat kalian semuanya pecinta unit senapan angin bocah Predator, harganya 2 jutaan kalian udah dapat unit senapan angin bocah Predator Barracuda X ini. Yang pasti nanti ada yang komen itu larasnya di upgrade gini-gini ya teman-teman, padahal ini asli lokal ya teman-teman, tidak ada kita upgrade. Nah, memang semua unit Predator Barracuda X ini ya ada yang berbeda, kadang ada dapat yang seperti ini, ada juga kadang yang dapat yang kurang cocok pakai mimis slow ya teman-teman, soalnya memang buatan manusia, tidak ada yang sama, tidak ada yang sempurna, pasti juga ada yang berbeda. Tapi mudah-mudahan ada yang bisa dapat yang seperti ini semuanya. Yang penting kalau udah yang ada yang beli, dites saja pakai mimis slow kayak tadi yang saya perlihatkan, yang beratnya 15 gram, dicoba saja kalau jarak 25 meter udah nitik, jarak ke atasnya pasti juga oke ya teman-teman, dicoba saja, tidak salahnya kita mencoba. Ini juga cocoknya pakai Hercules ini ya, mantep banget teman-teman. Jadi pakai Hercules juga cocok, pakai slug kayak tadi pun juga cocok sekali. Oke, mantep banget seperti itu ya teman-teman, kita nyatakan lulus tes akurasinya, siap di order buat kalian semuanya. Pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Pembayaran bisa COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas ya. Terima kasih, saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam jedor. Dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.